بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santriin wasantriat, para asatid para asatida pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yakni kajian ilmu nahmu untuk apa ilmu nahu mempelajari ilmu nahu ini berfungsi untuk menjaga lisan kita daripada kesalahan membaca kalam-kalam Arab oleh karenanya, sangat penting kita pelajari dan untuk bisa membaca Arab gundul. Kitab gundul, kita harus paham ilmu nahu. Pada kesempatan malam hari ini, kita awali dari pertama, kita ulang dari pertama. Kitab yang saya pakai ini adalah kitab Matan Al-Jurumiyah, di dalam ilmu nahu, Li Syekh As-Sonhaji. Talif daripada Imam Syekh Son Haji, kita lanjutkan bahasanya. Dan teman-teman semua, saya harapkan membawa buku pensil untuk sekalian mencatat, karena saya akan jelaskan kitabnya satu. Saya akan logat terlebih dahulu kitabnya, saya akan artikan, lalu kemudian saya akan bahas per kalimat atau tarkiban kalimatnya kitab jurumiyah ini tarkibannya saya akan bahas juga ya robnya saya akan bahas lalu kemudian saya akan jelaskan maknanya maksudnya atau syarahnya tujuannya nah inilah e, sering kita kenal nahu terapan atau jurumiyah yang langsung kita aplikasikan itu yakni dengan ditarkib di Arab e, jurumiyahnya kitabnya jadi eh uh, Ikhwanu Saya harapkan untuk sambil membawa buku Sambil mencatat Sambil menulis Kita mulai ya dari Bismillah Kita sedikit-sedikit kita pelan-pelan Mudah-mudahan dapat kita pahami Intinya adalah kita bisa paham Itu aja dulu Bismillahirrahmanirrahim Qala muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi wa amali fidrin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani sifat Allah yang maha pengasih di dunia Ar-Rahimi sifat Allah yang maha penyayang di akhirat Qala al-musannifu rahimahullah berkata musannif pengarang kitab semoga Allah merahmatinya Anwa'ul kalami macam-macam kalam. Al kalamu bermula yang dinamakan kalam, huwa bermula ya kalam. Al labzu itu lapad. Al murokabu yang tersusun, al mufidu yang memberikan faidah bil wada'i dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu dan bermula pembagian kalam salah satu itu ada tiga ismun yang pertama isim wa fi dan yang kedua fi'il wa harfun dan yang ketiga huruf ja'a yang datang huruf makna bagi makna fal ismu maka bermula kalimat isim yu'rafu itu diketahui isim bil khofdi dengan khofad akhir Wattanwini tanwini dan tanwin waduhulil alifi walami dan kemasukan alif lam wahuru khofdi dan kemasukan huruf khofad wahia dan bermula huruf khofad min itu lafad min wa ila dan lafad ila wa an dan lafad an wa ala dan lafad ala wa fi dan lafad fi wa ruba dan lafad rubba wal ba'u dan lafad ba wal kafu dan lafad kaf wal lamu atau huruf kaf huruf ba wal lamu dan huruf lam wa huruf fil kosami dan kemasukan huruf qasam wahya dan bermula huruf qasam al wawu itu wau wal ba'u dan ba Wata dan ta Wal fi'lu Dan bermula fi'il Yorofu itu diketahui fi'il Biqad Dengan lafad qad Wasini dan huruf sin Wasaufa dan huruf saufa Wata nisi Dan tak tanis Asaki as yang sukun Wal harfu dan bermula huruf Ma itu kalimat La luhu yang tidak pantas. Ma'ahu beserta kalimat opo dalilul ismi, dalil kalimat isim, wala dalilul fi'li dan dalil kalimat fi'il. Oke, okay, jadi teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas tarkiban daripada kalimat ini. Tarkibannya apa? Yang pertama dari al-kalamu al kalamu i'robnya jadi mubtada yang namanya mubtada marfuun itu dibaca ropa dengan ibtida wa dan tanda ropanya pakai doma nah ini mimnya ini didomain sebab dia kalimatnya isim mufrad kemudian huwa huwa ini adalah domir isim domir Ah, kedudukan huwa ini nanti jadi mubtada lagi Kemudian domirnya Domir uh, munfasil Marfu Menunjukkan kepada mufrod, muzakar gaib al Jadi khobar dari huwa al ini jadi khobar daripada mubtada Mubtadanya huwa Kemudian sejumlahnya huwa sejumlahnya mubtada khobar ini fi mahali sebab jadi khobar dari lapad al kalamu khobarnya khobar jumlah namanya al murokabu yang tersusun al murokabu nah al murokabu ini jadi sifat lapad al lafzu al mufidu juga sama jadi sifat lapad al lafzu bil wadai bil wadi ini baknya bak huruf jar wad'i majrur kemudian sejumlah nyajar majrur itu muta'alak kepada lafat al-mufid uh, kepada lafat al-mufid dan dia itu kedudukannya jadi uh, sifat daripada al-mufid ini baik sampai di sini dulu ya itu tarkibannya sekilas begitu sekarang kita jelaskan makna daripada Uh, kalimat Al-Kalamu Huwa Al-Lafzul Murakabul Mufidu Bilwadi Kalam menurut ulama Ahlinahu Kalam menurut ulama Ahlinahu ialah lafaz yang tersusun Yang memberikan faidah dengan bahasa Arab Berarti kalam itu harus terkumpul Empat koidah kalam harus terkumpul empat koidah. Apa saja koidahnya? Lafad. Apa itu lafad? As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hija'iyati. Lafaz itu adalah suara yang meliputi sebagian daripada huruf hija'iyah. Berarti harus ada suara. Dan suaranya harus meliputi huruf-huruf hija'iyah. Kalau seandainya ada suara doang dan suaranya bukan terbuat daripada huruf hijaiyah, bukan lafad. Seperti contoh, suara gendang, suara kipas, suara AC, suara tembakan. Nah, itu bukan dikatakan lafad. Kenapa? Karena ada suara doang, tapi suaranya tidak meliputi huruf hijaiyah. Al-murokabu, yang keduanya harus murokab. Murokab itu apa? Mata rokaba min kalimata ini faaksaro. Kalau lafad tadi saya ulang, kalau lafad seperti contoh zaidun, saya katakan lafad zaidun. Zaidun, ada suaranya ketika saya ucapkan ada. Zaidun, apakah sebagian huruf hijaiyah? Ya? huruf zai, huruf ya dan huruf da. Berarti zaidun itu adalah lafad. Keduanya al-murokabu, tersusun mata min kalimat ini faaksaro tersusun daripada dua kata atau lebih itulah murokab seperti saya ucapkan zaidun ko imun zaidun ko imun bermula jaid itu yang berdiri kalau saya ucapkan hanya zaidun itu sudah lafad tapi belum murokab ketika saya bilang zaidun ko imun itu sudah murokab dan sudah lafad Paham ya? Kemudian yang ketiga al-mufidu yang memberikan faidah. Memberikan faidah ma'afada faidatan yasunu as-sukutu minal mutakallimi wasami alaiha. Kalimat yang memberikan pemahaman sehingga orang yang mendengar kalimat tersebut mengerti terhadap apa yang dikatakan. Nah, mufid ini berarti kalamnya harus sempurna, harus dapat dipahami ada piil harus ada pailnya ada mubtada harus ada khobarnya ada syarat disertai dengan jawabnya kalau bil wadai ini para ulama mempunyai dua penafsiran ada yang mengatakan wadai itu adalah bahasa Arab ada yang mengatakan wadai itu bermaksud Jadi ngomongnya bermaksud Kalau orang ngigo itu bukan wadok Berarti kalau nggak wadok nggak kalam dari empat ini harus terpenuhi Barulah disebut kalam Kalau hanya satu doang belum kalam Lafaz doang belum kalam Atau murokab doang Lafaz murokab doang Kalau kalau murokab udah pasti lafaz gitu ya. Belum juga kalam kalau belum mufid Atau lafaz murokab mufid Dia udah terbuat dari suara yang terbuat dari huruf hijaiyah, dia udah tersusun dari dua kata yang memberikan paham tapi bukan bahasa Arab. Itu juga bukan kalam atau dia nggak bermaksud ngomongnya. Itu juga bukan kalam. Ketika empat kaidah ini berkumpul di dalam satu lafad maka disebut namanya kalam. Saya kasih contoh. Contohnya lihat di sini. Wa aksamuhu salah satu. Nah, ini bisa kita jadikan contoh aja nih. Wa aksamuhu. Saya artikan ya dan bermula pembagian kalam itu ada tiga. Kita masukkan kaidah lafad. Waksa salah satu lafad apa tidak? Lafad. Kenapa lafad? Karena waksa muhu, ketika saya ucapkan ada suaranya dan suaranya terliputi dari huruf hijaiyah. Waksa salah satu ini murakab apa tidak? Murakab. Kenapa? Karena waksa salah satu ini terdiri dari dua huruf, uh, dua kalimat. Lebih malah ada wawunya tuh, ada domirhunya Berarti merokam, Wa Waksamu salah satun itu mufid apa tidak? Mufid Kenapa? Waksamu Wa salah satu? Karena sudah terpenuhi syarat mubtada khobar Waksamu aksamu itu mubtada Salah satunya khobar Kemudian wa'aksamuhu salah satu itu wado atau tidak wado? Kenapa wado? Karena wa'aksamuhu salah satu itu huruf hijaiyah atau ketika saya ucapkan saya bermaksud untuk mengucapkan wa'aksamuhu salah satu. Oke untuk pertemuan pertama ngaji jurumiyah terapan ini sampai di sini dulu mudah-mudahan manfaat kita nanti lanjutkan lagi ke bahasan wa'aksamuhu salah satu ismun wafilun Waharpun ja'ali makna di kesempatan selanjutnya uh, mudah-mudahan manfaat astagfirullahalazim astagfirullahalazim subhanakallahumma Asyadu alla ilaha ilaha wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik